Duit apa? Nyum nih. Ternyata ada cerita menarik di balik adegan mesra kejutan romantis di kapal pesiar tengah laut. Seperti BTS baru-baru ini yang memperlihatkan kegemasan Arya Saloka dan Amanda Manopo sebagai pasangan suami istri. Momen kembalinya kemesraan dan keromantisan pasangan Aladdin disetting dengan manis oleh tim kreatif dan tim produksi Ikatan Cinta. Siapa yang tidak baper setelah melihat aksi gemes dan kocak kedua pasangan Aladdin ini? Kerap bagikan aksi kocak dan kegemasannya di depan layar, ternyata begini BTS pasangan Aladdin yang diperankan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Duit apa? Nyum nih. Diceritakan saat itu Aldebaran sedang membawa sang istri Andin ke sebuah tempat untuk merayakan ulang tahunnya. Ternyata tempat yang menjadi kejutan ulang tahun untuk Andin adalah momen romantis dan mengharukan di sebuah kapal pesiar di tengah lautan. Sosok Aldebaran yang sempat hilang ingatan pasca kecelakaan pesawat beberapa waktu lalu. Ia seakan sudah kembali mengingat memori tentang sang istri Andin. Mulai dari adegan tutup mata buat si istrinya, karena merupakan kejutan. Dilanjut dansa bersama, makan malam romantis yang dilakukan Arya Saloka dan Amanda Manopo, mampu membuat penonton baper dan ikut merasakan kebahagiaan pasangan Aladdin itu. Ternyata ada banyak cerita menarik di balik adegan kejutan romantis di kapal pesiar sinetron Ikatan Cinta tersebut. Tidak hanya itu, ternyata Amanda Manopo dan tim Ikatan Cinta juga mengalami sedikit kesulitan. Karena mabuk laut saat menjalani syuting di kapal pesiar di tengah laut itu. Rasa penasaran dan tidak sabar untuk segera menyaksikan BTS terbaru Ikatan Cinta yang selalu menghantui para penggemarnya. Kemistri dan improvisasi pasangan Arya Saloka dan Amanda Manopo saat memerankan tokoh Aldebaran dan Andin selalu bisa membius penggemar Ikatan Cinta. Arya Saloka yang terpana dengan kecantikan Andin tak bisa memuji istrinya secara tersirat. Lantaran merasa malu untuk mengungkapkannya, Aldebaran kembali berupaya untuk membahagiakan Andin setelah sekian lama meninggalkan sang istri. Di atas kapal, semua tim produksi Ikatan Cinta, tim kreatif, dan kameramen, termasuk kedua pasangan fiktif Arya Saloka dan Amanda Manopo, juga kerap membagikan momen candaan serta kekocakan yang mereka lakukan. Ini anginnya boleh dikecilin gak? Beneran di BKT aja AC dimatiin. Ini di luar nggak dimatiin ini. Yaudah kita pulang yuk. Pulang yuk. Nggak apa-apa. Mas, aku nggak mau kalau kamu kondisi kayak gini, kita masih ada di sini, Mas. Dicin dulu. Oh, dari situ nanti. Nggak mau 2-3 lanjut abis di sini. Itu aja. Kecil lah buat saya. Masalah begini masa harus ngancurin. Yang Arya bilang kan Anda bilang dia kita pulang aja enggak. Ayo, Mas. Bagus. Ye! Maknya nangis, maknya. Anaknya seneng, maknya nangis. Ah, dikerjain. Capek, orang-orang capek. Dari siapa yang banyak? Dua aja, Nak.